So macam kenapa, what's wrong with my body this time kan, kenapa tak lekat. So, sebelum tu nak tahu perjalanan nah, Dr. Fadlina bersama FRT dengan cerita bekas pengguna FRT juga. Ya, tapi saya dengan bangganya menggunakan. Tapi saya sendiri terkejut sebab doktor kali ni ya. Ramai juga sebenarnya doktor lain yang pernah minat FRT juga. Kita pernah share sebelum ni Dr. Alia. Tapi tak tahu sikitlah perjalanan Dr. Fadlina. Kenapa beberapa tahun usia perkahwinan, kenapa terdetik nak minum FRT tu? Nak tahu sikit, korek-korek sikit rasa. Panjang tu, okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Fadlina, saya owner Clover Clinic. Terima kasih Dr. Hana datang hari ni. Saya usia perkahwinan dah masuk 5 tahun. 2019. Okay. Tapi saya dah berjaya hamil spontaneous anak pertama 2021. Bila anak saya dah masuk 2 tahun setengah lah. Masuk 2 tahun setengah kita dah start planning for second baby. So sebelum ni saya alhamdulillah tak ada didiagnose PCOS ataupun irregular menses ke, tak ada. Tapi bila kita dah dah start plan nak dapat second baby tu, kita perasan susah nak lekat. Betul. Sedangkan masa tu jadual kerja okey, tak stres, makan okey, period okey. So kita try lah ambil supplement folic acid apalah. Then kita jumpalah susu ni, FRT. Kita jumpa FRT, terdetik nak tengok apa isi kandungan dia kan. Susu kambing. So memang saya tahu susu kambing waktu pregnancy yang first pun saya amalkan sepanjang mengandung sampai bersalin. And then kita tahu kebaikan dia untuk dari segi peranakan semua kan. So kita tengok, and then saya cakap mungkin saya perlu cubalah. Walaupun kita dah try, saya rasa untuk second baby saya try almost nak dekat 6 bulan lebih. Saya cuba sendiri. Konsep tu nak cuba natural 6 bulan. Tapi ada rezeki lagi. Try macam-macam lah. OPK kan, ovulation predictor kit kan. Kita try bersama waktu yang betul-betul tengah peak, masih tak dapat. Period regular, cuba releasekan stres, masih tak dapat. Dan bila kita jumpa FRT, secara regular saya consume untuk sebulan lebih. Alhamdulillah. Terus dekat. Apa beza perubahan masa sebelum minum dengan selepas minum? Adakah nampak daripada segi kualiti, jumpa lendir ewat? Betul. Yang itu dengan saya punya, before ni saya ada masalah keputihan. So lepas tu masalah keputihan tak ada, senggugut tak ada. And then right after try sebulan setengah tu terus dekat lah. Sebab kita rasa macam dah almost macam baru 6 bulan kan orang cakap. Tapi sebab kita dah yang first baby, kita berjaya conceive natural. So kita rasa macam kenapa, what's wrong with my body this time kan, kenapa tak lekat. So kita macam almost, ya apa ni, nak kena buat fertility workout ke kan. Tapi sebab doktor kita nak fikir macam kita nak fikir macam tapi takkan lah. So hari tu pun success, tapi this must be something imbalance kan. Something yang badan kita yang mungkin tak berapa optimum to get pregnant. So kita, why not we try yang benda-benda macam ni. So saya jumpa dekat TikTok, dan saya tengok review semua kan. So berjaya hamil, okey lah, kita try lah. And then kita try, flavor pun sedap. Flavor pun apa masa tu? Saya ambil coklat dengan strawberry. Coklat tu memang sedap. So bagi saya, kalau dari segi supplement ni, honestly saya jenis yang susah nak maintain. Susah nak maintain supplement kan. Susah nak ambil secara regular kan. Tapi alhamdulillah, sebab rasa dia sedap. And then dia very easy, macam boleh on the go. Terus shake, minum je. Tak payah nak kena consume ubat banyak kali ke apa. So saya consistent for 1 month plus. Macam tu saya beli dalam 3 botol. Then the next subsequent menses tu dah lekat. Alhamdulillah. Masa tu doktor minum seorang ke suami minum sekali? Saya minum seorang. Hari minum kalau boleh share. Pagi. Sebelum breakfast lah first. Bancuh dalam air. Air biasa. Kalau dari segi supplement lain, just folic acid je. Yang lain saya tak ada ambil. So sebenarnya dalam FRT pun dah ada folic acid. Tak nak tambah pun tak apa. Amaze juga lah. Sebab kadang-kadang ada doktor kan, dia tak nak multivitamin, multimineral. Tapi sebab ada keterbukaan hati lah doktor untuk mencuba juga. FRT, alhamdulillah. Terima kasih sharing.